Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pelajaran PKN ya. Kebetulan ini kelas 12 IPA 1 Ibu ya. Kelas 12 IPA 1 sekarang akan kita belajar PKN, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita mudah-mudahan kita berkah dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan ini, Ibu mengenai PKN ini akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Nah, tujuan dinamika persatuan kesatuan ini adalah tujuan pembelajarannya adalah ini. Pertama adalah mengembangkan nilai-nilai. Yang kedua adalah mempertahankan nilai-nilai. Intinya itu ya. Intinya itu. Sejauh mana kita mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai apa yang akan kita miliki? Nah, di sini ada. Ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur dan sebagainya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan ke berikutnya, bisi hilap atau takut lupa yang tidak hadir siapa? Ya, Ibu absen ya? Di absen ya? Nah ini ya sudah Ibu sudah kalian sudah tahu tujuannya apa supaya connect supaya ada harmonisasi di antara kita. Nah kita mulai. Muhammad Alfren, terus bentar, Ibu nyari dulu Akmal, terus Ibu sebentar lagi Akmal, terus Wida. Wida, Adiani, Julia, Julia, terus Aryo, yang belum terabsen. Siapa namanya? Tuh kan ayah dua, terlewat ya. Siapa namanya yang belum terabsen? Sering masuk atau jarang masuk atau suka masuk? Masuk, Belak, Bella dan? Lia, oh iya Bella dan Lia. Ya berarti semua hadir ya. Terima kasih. Ya kita mulai ya. Mengenai ini dinamika persatuan dan kesatuan. Ibu, nah ini tujuannya sudah jelas ya. Nih tujuannya dua poin aja lah yang kita bahas. Sebelum kesini, Ibu akan mengingatkan kalian ada momen ini. Apa momen ini? Apa? Budi Utomo. Apa itu Budi Utomo? Organisasi pertama? Yang lain? Tentang pergerakan nasional. Ada tanggal berapa nih terjadi di sini? Tidak tertukar 20 atau 2 Mei? 20, awas jangan terjebak dengan pertanyaan itu ya. 2 atau 20 Mei, ini 20 Mei. Ini momen di mana momen ini ada yang dikatakan adalah kebangkitan nasional pertama. Kenapa dikatakan pada kebangkitan nasional pertama? Satu orang cung, kenapa dikatakan kebangkitan nasional pertama? Ya Julia. Iya. Ada pendapat lain? Silakan, Alfren. Itu Budi Utomo merupakan salah satu organisasi yang menghimpun seluruh elemen masyarakat atau pemuda di Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan berubah menjadi sifat persatuan atas sebangsa dan senasib, penderitaan senasib dan jadilah persatuan seluruh Indonesia, bukan lagi bersifat kedaerahan. Ya, jelas ya.
Jadi kenapa ini dikatakan kebangkitan nasional pertama? Tadinya kita adalah negara terjajah. Negara terjajah di mana asalnya per daerah, yang memperjuangkan itu per daerah. Akan tetapi tadi merasa senasib sepenanggungan, maka inilah muncul. Jadi dalam kebangkitan nasional pertama ini di tanggal 20 Mei tahun 1908 itu dikatakan kebangkitan nasional pertama itu di mana setiap pemuda seluruh wilayah yang terjajah oleh siapa? Dijajahnya oleh siapa kita? Oleh bangsa Belanda dan kesininya oleh Jepang, itu semua merasakan, oh iya, bahwa yang terjajah itu tidak enak. Nah, maka di ini muncul pelopor nasional, tidak merasakan atau memikirkan daerahnya saja, tapi memikirkan semua wilayah yang terjajah untuk menyamakan persepsi. Kalau sekarang kan itu istilahnya kan menyamakan persepsi kan ya, untuk mari bersama-sama merekatkan tangan supaya kita menjadi melawan penjajah. Maka di sini, nah, ada arti penting di tahun 08-20 Mei ini. Dua keinginan. Apa dua keinginan itu? Tolong bisa diamati nih di sini, di gambar ya, di PowerPoint. Nih, satu negaranya seperti ini. Tapi ini ada dua keinginan. Ini belum ada negara kan ya? Ya. Belum ada yang dinamakan Indonesia kan, belum kan? Nah, ini kenapa? Ini ada arti pentingnya di sini. Apa satunya? Nah, ada apa di tahun 28? Nah, kenapa dikatakan Sumpah Pemuda? Tadi baru muncul rasa ingin bersama kan itu ya. Rasa ingin bersama dari seorang pelopor negara atau dikatakan boleh sekarang pahlawan kan itu ya, untuk menyatukan. Berapa tahun dari sini ke sini? 20 tahun. Tidak sebentar kan perjuangan mereka kan ya, untuk menyatukan diri menjadi satu. Apa sih ikrarnya? Bisa ada yang menyebutkan ikrar dari sini? Tanggal berapa ini? 28. Awas kalau salah. Ya. Ada yang tahu ikrar dari sini? Apa isinya di sini? Apa tentang apa ini? Tentang Sumpah Pemuda. Ada yang tahu isinya? Ada yang hafal isinya tentang Sumpah Pemuda? Awas, 1, 2, 3. Ini isinya ya, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa persatuan. Nah, inilah kenapa Bu, kaitannya apa sih Bu dengan dinamika persatuan kesatuan sebagai integritas? Inilah yang katakan perjuangan bersatunya Indonesia itu tidak mudah. Perjuangan itu tidak mudah, menantang arus yang deras, menantang gelombang yang deras. Kita mau menyatukan diri aja sampai 20 tahun. Dari keinginan tercipta 20 tahun. Ya. Maka di sini kan kaitan mengembangkan nilai-nilai persatuan. Sejauh mana kita sebagai generasi penerus sekarang yang sudah enak, sudah nyaman sekarang seperti ini. Nah, satu lagi keinginan yang belum tercapai. Ada ini. Apa ini? Kita lepas dari belenggu penjajah, kita merdeka. Nah, ini dua keinginan, maka dikatakan kebangkitan nasional pertama ini, kenapa harus ada dinamika? Karena kita ada naik turunnya perjuangan persatuan itu.
ada genjotan baik dari dalam maupun dari luar, mau tidak mau. Orang yang sudah 3,5 abad dijajah, ada yang sudah mendarah daging feodal, ada yang sudah kapitalis, ada yang sudah liberalis, kan macam-macam kan gitu ya. Kita plural kan, tidak mau tidak. Nah inilah, nah dua keinginanlah yang terbukti sekarang. Ya, ini satu fase di mana dua keinginan itu tercapai. Dari sini ke sini 20 tahun, dari ke sini berapa tahun? 17 tahun. Nah ini adalah perjuangan yang tidak sebentar. Ini sudah dewasa langsung lebih kan itu ya. Kalau bayi mah sudah langsung dewasa, ini sudah dewasa kalau dari bayi kan gitulah. Ya. Kalau ini yang merasakan itu seperti itu. Nah, seperti apa sekarang nih yang dikatakan dinamika itu? Lihat. Tolong Aryo pangmacakeun hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa? Kebaca. Kata Solto, ini otoritas, agensi, otoritas untuk mengendalikan apa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Bayangan negara seperti apa sih? Lah kita bayangan negara itu, hakikat negara itu seperti apa sih? Ada lagi, Wida, tolong, menurut Maryam Berdiaja seperti apa? Tolong pangmacakeun. Targetnya jelas enggak di kita? Yang tadi Ibu sebutkan targetnya jelas enggak? Kan ingin kebahagiaan ya? Ingin lepas dari sebuah masalah. Lanjut, nah inilah Indonesia. Inilah dataran yang terjajah. Yang tadinya kenapa kita dinamakan Indonesia? Atau yang dikatakan sekarang punya yang kita kenal dengan Nusa Antara, Nusantara. Inilah rentetan-rentetan yang pernah terjajah oleh pertamanya ada Portugal ke kita, tapi Portugal tidak semua wilayah Indonesia. Yang semua wilayah Indonesia yang sekarang diakui menjadi negara persatuan kesatuan itu dari Sabang sampai Merauke. Nah inilah buktinya. Di sini apa sih unsurnya? Nah, supaya kita tahu dinamikanya seperti apa ini dan menjaga mempertahankan nilai-nilai ini, terutama tempat tinggal kita punya enggak? Tempat tinggalnya ini, pulau-pulaunya ini. Ini pulau-pulaunya dari Sabang sampai Merauke itu. Sabangnya mana? Awas, ujung Sabang ke sini, Merauke-nya ke sini, awas jangan kebalik ya. Kita berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan geografi. Awas, geografi dan sosiologi ada haknya. Ibu hanya PKN-nya. Hanya melihat nilai unsur persatuan di sinilah seperti apa. Bu, kebayang ya di sini ada lautannya, ada nusanya, ada ini. Itu pemisah apa pemersatu di sini konsepnya? Ini adalah konsepnya pemersatu, bukan pemisah. Kalau dulu ceritanya pemisah dipisahkan oleh Selat Sunda kan gitu ya. Sekarang bukan, tapi kita adalah di wilayah lautan yang punya daratan seperti ini selat-selat dan nusa-nusa ini adalah pemersatunya. Itulah uniknya Indonesia. Maka kita dikatakan negara kepulauan. Nah, sekarang silakan Alfred baca. Apa itu teori modern tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Terbayang tidak konsep ini? Kita ini ya, awas, konsepnya adalah ini. Apa bedanya serikat dan persatuan? Siapa namanya? Adiani, apa sih? Apa itu serikat? Apa itu persatuan? Indonesia
Ada berapa pulau? Ada berapa provinsi? 34. Ada berapa provinsi? Berbentuk wilayah, daerah? Kenapa dikata persatuan? Amerika ada berapa negara bagian? Amerika ada negara berapa negara bagian? Lihat bendera Amerika ada berapa di situ kan bertebaran bintang-bintang ya. Di bendera Amerika itu bertebaran bintang-bintang. Ada berapa puluh bintang-bintang itu? Sekali-kali hitung ya. Untuk nih catatan, sekali-sekali hitung ada berapa bintang. Itu menunjukkan negara bagian yang berada di Amerika Serikat. Amerika Serikat mantan dijajah atau tidak? Negara yang terjajah atau tidak? PR untuk sejarah, ya, connect ya, awas itu. Amerika itu negara terjajah atau bukan? Satu, itu kaitannya kita dengan link geografi, link sosiologi, link sejarah. Awas, termasuk nanti ke bahasa Indonesianya juga ya. Karena ini ada bahasa di sini. Nah, kan itu ya, ada ke satu tanah air, kedua tentang apa bangsa, ketiga tentang bahasa. Sudahkah kita mempergunakan bahasa yang kita cintai? Bahasa Indonesia? Kaget ya? Karena kita baru ketemu terus nanyanya banyak. Karena kalian basic membacanya, tolong dibaca kembali ya. Nah ini, jadi negara serikat dan persatuan, kalau dilihat wilayah, hampir semua punya wilayah, punya pulau-pulau, punya istilahnya punya pemerintahan masing-masing. Jadi kita iya, tapi bedanya satu. Kalau negara bagian, nah tadinya yang Commonwealth bergabung, yang tadinya Amerika, contohnya Amerika dijajahan Inggris kan ya. Sama ai urang mah dulu dijajah oleh Belanda ngarasakeun urang aiji kan gitu ya. Tapi kita tidak membentuk negara bagian, tapi hanya sebuah otonomi daerah, hanya wilayah-wilayah aja kita. Kan gitu ya. Kita kan ada 34 provinsi kan, punya rumah tangga masing-masing kan. Ada yang sentra, ada di sentralisasi. Awas itu, mana yang punya otonomi dikelola oleh rumah tangga sendiri, oleh daerahnya, PAD-nya, asli daerahnya, ada yang dikelola oleh pusat. Yang dikelola oleh negara pusat. Awas, connect, harus link-nya harus bagus. Ya. Jadi, ngelingnya seperti apa kalian? Jadi, ada yang dikelola oleh rumah tangga sendiri, kita bedanya. Nah, inilah janji kita, kan? Bertanah air satu, ya. Tanah air Indonesia, janjinya itu. Janji kan hutang, harus ditepati. Yang bersumpah nenek-nenek, kakek-kakek, atau nabi pemuda. Ya itu, kalau sekarang emang generasi sekarang dikatakan nenek-nenek, kakek-kakek, waktu itu adalah dia seorang yang gagah berani kan itu ya. Berjanji beliau itu, mereka itu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, kenwen, orang Sunda, orang Jawa, orang Aceh. Yang penting mengaku saya ada di wilayah Indonesia. Bahasanya boleh beraneka ragam, boleh. Ada bahasa ibu masing-masing kan ya. Ada bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itu beraneka ragam. Tapi bisa gak kita berkomunikasi? Bisa, karena ada yang dipelajari secara nasional, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tolong diingat itu. Nah ini gagasan Sumpah Pemuda. Ya. Nah inilah yang dikatakan tadi kan ya. Proklamasi kita yang diangan-angankan sebuah jembatan, celek jembatannya seperti apa. Bisa kak, kalau jembatan ini tidak diraih, kalian bisa belajar seperti ini enggak? Kalau jembatan ini tidak ada, maka ini angan-angan di sini. Nah momen ini, 45 itu ada momen yang sangat sakral di sini. Satu, di sini di momen 17 Agustus tahun 45 itu, ini adalah kita menyatakan lepas dari belenggu penjajah. Hitam di atas putih. Mana teksnya? Nih, gitu ya. Mana dokumennya? Ada, gitu.
Jadi orang bertanya A sampai Z-nya siap. Tidak tahu background-nya seperti apa, tanya ke sejarah sampai kita meraih kemerdekaan itu, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa penculikan dan sebagainya, itu no comment, kita hanya melihat nilai-nilai tentang proklamasinya karena ada bagiannya di sejarah. Boleh kalian tanya jauh, karena tentang sejarah Indonesia seperti apa, kenapa terjadi seperti Indonesia seperti ini. Nah, humanismenya tentang kemanusiaannya di sini apa sih yang harus kita jalankan? Apa cukup dengan merdeka? Hanya meraih jembatannya doang? Itu jembatan untuk tadi, nah, mempertahankan nilai persatuan kesatuannya semau seperti apa tadi di tujuan pembelajaran, jelas? Next. Ya. Lihat ada faktor-faktornya. Faktor kita merdeka kan? Faktor kita bersatu? Nih faktor-faktornya. Satu, senasib. Tadi kan sudah disebutkan kan? Yang kedua adalah untuk sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, sama-sama satu tanah air kan gitu ya? Yang keempat adalah yang ideal, adil, makmur. Ideal itu, ideal sekali. Sudahkah kita tercapai adil, makmur? Relatif. Nisbi itu relatif. Tergantung dari pribadi masing-masing. Saya sudah, saya belum kan gitu ya. Kadarnya berapa? Tidak akan 100%. Relatif itu. Ya. Nah, ini tadi kan sudah jelas kan perbedaan ini dan ini kan gitu ya. Dari unsurnya juga sudah berbeda. Wilayahnya seperti itu. Next. Pondasinya kita jelas. Nah, disinilah terjadi ini. Ada dua, 17 dan 18. 17, pernyataan merdeka. 18, ini yang dikatakan dasar hukum. Dasar hukum inilah yang dikatakan ada alinea keempat. Naon si mimitina alinea keempat teh di mana kan gitu ya. Dari mana alinea keempat ini? Ada yang hafal tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tolong. Sekarang ada Bang Google, boleh buka Bang Google. Silahkan. Tolong Bang bacakan. Biar bisa salah nantinya seperti apa sih teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hakikatnya di sini nih, di alinea keempat ini. Sudah ada yang dapat? Tentang Undang-Undang Dasar teksnya? Koneksnya bagus enggak? Ada yang masih punya data, kuota? Silahkan, pembukaan tentang Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini kan ada 17, ada 18. Kita baru 2 poin nih ya, tentang 2 poin ya. Ada yang sudah? Silahkan baca alinea keempat aja. Enggak usah semua lah, alinea keempat aja. Jelas ya, di situ kan ada membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu cakupannya luas sekali. Memang tersurat di situ ya, tersurat, tersirat di situ di alinea keempat itu real sekali. Realnya apa? Negara berdasarkan Pancasila kan gitu ya, ada ya?
Kan di terakhir, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima disebutkan kan? Rehsat, negara hukum kan di situ kan? Ada kan ya? Kita janjinya negara Indonesia janjinya satu, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangankan sejengkal tanah, setetes darah pun akan kita lindungi. Ingat kita tentang HAM. Bagaimana kita dihargainya HAM Indonesia kan? Itu janji-janji negara itu. Karena tadi kan kalau kita kembali ke tadi ke teori Saloto dan Meriam Budiarjo kan gitu ya. Authority kan ya. Agensi juga kan gitu ya. Itu otoritasnya seperti apa negara? Yang kedua janjinya mencerdaskan. Tapi bukan pintar kan, tapi cerdas. Beda cerdas dengan pintar, beda itu. Konsepnya beda. Ideal sekali. Terus apa lagi? Sejahtera. Memikirkan negara lain? Ya. Kita ada yang keempat. Aktif dalam perdamaian internasional. Tapi kita bukan aktif untuk perang kan? Tapi untuk damai. Kita menebarkan kasih sayang, menebarkan perdamaian. Itu maka next. Nah ini kan kita itu negara kesatuan itu kan sentralnya di mana, di sentralnya di mana, kita itu memikirkan lingkungan diri kita dulu kan, kita punya wilayah kan tadi ya, wilayahnya masing-masing sudah makmurkah Ciamis, kalau sudah makmur melirik ke tetangga enggak gitu kan gitu ya. Contoh kita, kalau kita sudah kenyang makan, kalau kita pasti ingat teman, teman kita udah makan belum ya? Ingat nggak, pernah nggak begitu kalau kita sudah kenyang? Kalau kita lapar, jangankan mikirkan teman, kita sendiri kan lapar kan gitu ya? Maka itu sejahteranya perlu, tapi bukan egois, bukan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengikuti yang terbaik, bukan. Akan tapi kita rata-rata, kita mikirkan dulu kita, kita udah makan, teman kita udah makan belum ya? Atau ada makannya sedikit, kita bagi dua lah kalau teman kita nggak makan, kan itu. Itu minimal, itu maka disentralisasi di kita. Kelola sendiri, ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Jadi kolaborasi ini. Next, supaya kalian, nah inilah. Hakikatnya seperti inilah. Ya, situ kan kita punya lambang negara kan? Garuda Pancasila, inilah. Sudah jelas ada pohon beringinnya, ada padi kapasnya, ada rantainya, ada bintangnya, ada kepala bantengnya. Itu semua menandakan satu lambang-lambang di mana simbol itu sangat berarti sekali kan gitu ya. Kunaon Bu aya kepala banteng? Simbol banteng apa sih? Simbol banteng apa sih? Pohon beringin apa sih di situ, bintang apa sih, rantai apa sih, padi kapas apa sih? Kenapa Bu ada kepala banteng? Power kita, kekuatan kita. Jadi ada yang lemah lembutnya, ada yang magicnya atau kekuatan supranatural atau naturalnya atau istilahnya rohaninya kan gitu ya. Ada yang kemanusiaannya, ada kebersamaannya, ada kemakmurannya, ada powernya juga itu kan itu ya. Tapi itu harus kalian bisa menjabarkan dari poin demi poin. Next. Nah, inilah masa-masa yang dikatakan dinamika persatuan kesatuan. Di sinilah, di situ akan beralih, ada masa-masa ini ya. BPUPKI ya, pembentukan. Ibu tidak akan mendalam ini tentang BPUPKI karena ada yang tentang sejarah Indonesia kan itu ya. Hanya di sini momen di mana kita pembentukan apa di situ? Ini yang kalian tadi sebutkan. Mual ayak tidak akan ketemu siapa yang mengesahkan ke apa? Undang-Undang Dasar tahun 45 mau ayah MPR. Tidak akan ada. Kalau sekarang iya MPR ya. Kalau dulu enggak akan ada karena baru ada ini BPUPKI, PPKI, konstituante, baru ada juga itu. Baru itu
apa mulainya terbentuk dari yang dinamakan MPR DPR. Jadi itu ya. Next. Nih tentang PKI ya, yang lebih rincinya nanti kalian bisa baca di PowerPoint. Sidangnya seperti itu. Nih, yang dikatakan dari masa ke masa ini seperti ini, kan ada PPKI dan sebagainya kan itu ya. Bisa kalian bacakan gitu ya. Nah, ini sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang siapa presiden pertama, siapa wakil presiden pertama, kan itu sebagai masa ke masa. Nah, disinilah Ibu akan lebih rincinya ini. Ini ya. 45 kan ada dua momen kan itu ya. Ada dua momennya. Nanti ada masa 65. Ada masa 98. Ada masa 2000 sampai sekarang. Kenapa itu ada momen? Yang dikatakan dinamika persatuan, bagaimana mempertahankan nilainya, bagaimana mengembangkan dan mempertahankannya, itu momen masa ke masa itu. Ya. Inilah masa 45 ada di, enggak langsung ke 65 ini. Ada 45, 49. Pernahkah ini kalian dengar? Ada sampai 50. Nah, ini 45 sampai 65 itu kan itu ya. 45, 49. Nah, tadi kan ada masa-masa ini kan tadi. Ibu Bex ya. Nah, ini ada isi sidang ini. Apa kita membuat rancangan undang-undang itu seperti membalikkan telapak tangan? Dipikirkannya banyak. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ya, 4549 ada peristiwa-peristiwa yang harus kalian tahu. Di mana? Nah, kita berbicaranya tentang ini karena berkaitan dengan persatuan-kesatuan. Berlakunya di sini Undang-Undang Dasar 45 pertama. Kenapa dikatakan pertama, Bu? Tidak sekumplit sekarang. Belum ada DPR. Belum ada MPR. Tuh, ada juga apa? Itu BPUPKI. Ada juga PPKI kan gitu ya. Belum ada itu. Baru akan dibentuk DPRS dan DPAS kan, baru akan dibentuk di sini masa-masa 45 49. Apa sih genjotannya ke sini ke persatuan-kesatuan? Tadi kan pernah kan kita juga pakai ini. Pernah pakai serikat. Di 49 50. Bu, kunaon, kenapa kita sampai kembali kepada serikat? Pada kita ada sumpah pemuda kan, Bu? Ada kebangkitan nasional, Bu? Ada ingin merdeka, Bu? Kenapa harus ada serikat? Apa sih yang kenapa ada serikat? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar di sejarah? Ada yang tahu ini kenapa dikatakan pernah terjadi negara serikat 4950? Ada yang tahu enggak? Ya, adanya agresi militer Belanda memang. Ya. Ada agresi militer Belanda. 1 dan 2. Tahun berapa itu? 47. Ya. Ini ada agresi militer Belanda. Belanda tidak mau dong Indonesia merdeka begitu saja. Serasa mereka itu diberi kemerdekaannya. Padahal tidak, kita berjuang. Wah,
sudah banyak pengorbanan, A sampai Z-nya sudah tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Nah, ini yang harus kalian pahami di sini, momen di PKN-nya bukan di sejarahnya, ya. Undang-Undang Dasar 45 goyah. Karena ada perjanjian, okelah kita akui kemerdekaanmu, tapi syaratnya harus negara serikat dan undang-undangnya diganti. Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 50. Menjadi Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat. Ini yang dikatakan momen PKN-nya, di mana intisari dari Undang-Undang Dasar 45 yang tadinya persatuan menjadi negara serikat, yang tadinya kita punya apa negara yang demokrasi ternyata mengarah ke kapitalis, ke liberal, inilah yang membedakannya. Kan beda kan konsepnya negara serikat ya? Beda dengan negara persatuan, beda konsep. Nah, inilah yang harus kalian pahami. 45, 49 ini terjadi agresi militer Belanda 1 dan 2 di mana kita menerima prasyarat secara deklarasi, secara tidak berperang istilahnya kan ya, secara istilahnya konferensi di mana kita harus tunduk pada mereka supaya kita merdekanya tetap diakui oleh secara dunia. Bahwa kita harus menerima Undang-Undang Dasar Sementara 50 dan Undang-Undang Dasar RIS. Atau istilahnya tidak Undang-Undang Dasar lagi, malah konstitusi lah. RISMA kan gitu ya, lebih luas ini. Beda dengan Undang-Undang Dasar Sementara 50, beda ini. Konsepnya sudah berubah. Kebayangkan oleh kalian ya, genjotannya datangnya dari dalam maupun dari luar. Kebayangkan, karena kita itu surganya dunia Indonesia itu. Sangat subur makmur itu. Maka idea capaiannya apa? Adil makmur. Itu capaian ideal. Walhualam, kapan kita dapat tercapai secara optimal? Sekarang sudah sampai optimal? Sudah naik, turun lagi. Kita COVID kan sekarang kan? Kena COVID kan? Mau tidak mau. Kita belajar daring. Untung kita bisa bertemu karena keperluan tertentu. Ketidakpuasan tertentu kan gitu ya, ingin berkomunikasi langsung minimal kan gitu kan. Nah, inilah kondisi sekarang yang dikatakan dinamika itu, pasang surutnya satu keadaan. Nah, ada 50-59 di sini. Nah, ini ada banyak sekali peristiwa dinamika-dinamika itu kan gitu ya. Nih terjadi sesuatu yang terjadi ini. Sejarahnya seperti ini ya, ada PKI, ada DITII itu dari, nah ini adanya 49 tadi ya, RIS, itu ada banyak lagi gangguannya, terus ada Undang-Undang Dasar Sementara 50 kan itu ya. Kalau di Uraima banyak sekali, tinggal ikro ya yang lebih rinci. Tetap ini, kenapa di kita dikatakan harus seperti apa? Ini demokrasi terpimpin. Nih, kita puncaknya di sini. Di 65. Ya. Nih. Maka yang globalnya. Globalnya kita ambil. Di situ ada Orla, ada Orba, ada Repor. Masih. Ini globalnya. Ini yang banyak step by step-nya, tahap-tahapannya di Orde Lama. Orba ya, 32 tahun hanya inilah yang pegang power, top powernya ini. Nomor satu Indonesianya ini. Secara sekali atau secara pribadinya the best. Ya. Secara pengetahuannya juga jago. Siapa yang bisa bertahan belajar 3 hari 3 malam? Kita aja sekarang 2 kali 45 menit serasa sudah lama tidak belajar seperti ini, nges elekesekeng kan gitu ya. Sudah tidak nyaman, bingung gitu ya. Gitu kan? Ini padahal yang dibayangkan kalian rindu lah untuk bertemu seperti ini, rindu kan gitu ya. Tapi ternyata sudah dilaksanakan tadi dek gitu. Matematik sekarang PKN kan gitu ya seperti ini.
Malah kalau kita beberkan materinya, wah gitu kan. Kita ujian Maret, wah lagi kan gitu kan. Nah ini materinya seperti ini. Nah ini bisa bertahan belajar 3 hari 3 malam dengan para ahlinya. Kalau kita sekprinya, sekretaris negaranya emang satu, mensesnya gitu kan dulu dibantu oleh menteri kan ya. Satu, tapi sekprinya dia profesor semua. Ibu buka sedikit ya tentang pribadi beliau. Jago strategi se-Asia. Baik sipil maupun militer. Tidak menguasai sipil aja. Maka goyangannya di orde baru tidak sedahsyat reformasi kan sekarang kan ya. Tidak ada istilah pindah harga. Dulu istilahnya adalah kenaikan dengan volume yang nyaman. 0,% enggak ada istilah naik 50%, enggak ada naik sampai 200%, enggak ada. Next ya. Ini masa transisi. Di orde lama dari Soekarno ke Soeharto kan gitu ya. Dari Soeharto ke Habibie kan gitu. Inilah masa transisi. Genjotannya apa? Yang paling fenomenal. Ini naik, tidak inflasi di sini. Di ekonomi di sini bagus. Di Soeharto, inflasinya di Soeharto ini. Inflasinya di sini. Puncaknya memang di sini, tapi terkendali di sini. Di sini naik, surplus di sini. Timur-timur. Nah, fenomenanya Timur-Timur kita lepas. Dia tahu sejarahnya. Timur-Timur oleh kitanya salah ngambilnya. Dengan intimidasi, dengan dijajah secara paksa dulunya. Dicaplok kan gitu ya. Dengan tidak adil istilahnya. Kalau dikatakan perang tidak adil. Dari kita bala tentaranya banyak, mereka tidak punya senjata apa, pasti kalah. Maka karena dia tahu sejarahnya, dia kasih opsi. Mau ikut Indonesia atau mau lepas? Ternyata mau lepas. Tapi sebagian, tidak semua. Kan opsinya jadi dua, dibelah dua. Timur ada Timur Barat kan itu ya. Ada yang sebelahnya ke Indonesia, sebelah ke sana. Kenapa ada yang sudah nyaman di Indonesia? Kenapa sebenarnya kita rugi Timur-Timur masuk Indonesia? Terlalu banyak dana dan nyawa yang habis di sana. Perkembangan karena daerahnya tandus, daerahnya tidak hanya aja kilang minyak aja di celah timur itu aja. Ya orang negara asing kan enaknya gini. Waktu Timur-Timur menyatakan sebagai bagian provinsi keberapa dulu? Baru berapa provinsi dulu? Sekarang 3-4 ya. Dulu berapa sih Timur-Timur itu? Back ke sejarah, awas. Ibu mah tungteng lah. Ke-27 dulu mah ya. Kan Timur-Timur terakhir dulu mah hanya 27 provinsi kita itu. Udah gara-gara Kalimantan sableg, Kalimantan kan gitu ya, Sulawesi sableg gitu kan gitu ya. Kan sekarang terpecah kan ya, sudah banyak-banyak. Jawa Barat saja sudah 2, Jabar Banten kan gitu ya. Ya, Ciamis saja sudah 3 kabupaten kan gitu ya. Dulu kan Ciamis kan ya, sekarang sudah 3. Awas jangan sampai tidak tahu kabupaten di Ciamis berapa kecamatan. Ya, jadi awas jangan sampai tidak tahu wilayahmu itu ya. Oke, bisa diusir di Ciamis ke tidak tahu Ciamis mah. Nah, seperti itu. Timur-Timur ke-27 itu menyatakan, yang pertama sekali menyatakan setuju siapa? Negara mana tetangga kita yang besar? Negara mana yang berdekatan dengan ujung Merauke? Ujung sebelah timur, sebelah sana? Australia. Ya, itu yang pertama. Australia emang gede pulaunya. Kan benua kita dibagi berapa? Benua dibagi berapa dunia itu? Empat lima. Nah, disinilah kita genjot terus. Wah, ya masa tahun, guys, ya mah. Lebeng kabeh ya mah.
ai daring siga kumaha ya. Nah inilah yang dikatakan oleh Ibu, kita ingin ada komunikasi seperti ini supaya lebih jelas ngelingnya dengan Ibu, tidak ada istilah harus tidak lupa ya. Usiamu berapa sekarang? 18. Pak Arif berapa Pak Arif? Setengah, dua kali sini ya? Kurang? Siji setengah Pak Arif. Ibu tiga kali lipat dari kamu. Ya. Ibu sudah usia tiga kali lipat dari dirimu ya. Nah makanya, kenapa Indonesia banyak orang pikun? Nah itu karena tidak pernah diasah. Tidak pernah belajar, padahal tidak ada libur ya. Kita belajar ya. Nah ini puncak surplus ya di sini. Tidak inflasi di sini. Ini masa reformasi inilah. Tapi jarang orang yang mengenal kan itu ya. Habis ya, Cak? PowerPoint-nya habis? Apa hilang, Cak? Habis sampai situ, sampai sini? Sampai masa reformasi? Ya, jadi ya. Jadi ada yang akulturasi, ada yang asimilasi, itu perpaduan secara bahasa Indonesia ada kan ya. Terus ada yang larutan, ada di unsur kimia kan ada ya, IPA ya kan, IPA kan ini ya. Ada yang larutan, ada yang campuran kan tuh, ada yang campuran, ada yang larutan. Yang larutan bagaimana? Kop lah, dengan ibu mengeling dengan IPA jadi ya, ada kimianya, ada larutan, ada campuran. Kalau di bahasa ada akul,
akulturasi, ada asimilasi. Sama dengan ini. Kalau di sosialnya di ini adalah kita sekarang begini, Akmal, Juli. Dua kan ya? Bisa jadi satu? Bisa jadi satu? Kenapa bisa? Jangan negatif thinking ya. Jangan negatif thinking. Ini udah siang nih. Ya. Akmal jeung Juli bisa jadi satu? Secara fisik iya, tidak. Kenapa kita dikatakan bisa jadi satu? Jupe, Juli ya. Bisa jadi satu? Hah, sia. Bisa jadi satu? So, uraikan alasannya. Satu kenapa, tidak kenapa. So, berpikirlah. Ya. 5 menit, sok mikirlah, sok. Untuk berpikir, kenapa bisa jadi satu? Kenapa tidak? Gitu ya. Alasannya, sok diskusi duaan-duaan lah. Tapi tidak banyak, sok. Diskusi, kenapa bisa jadi satu? Kan kita berbicara ini ya, tentang persatuan, tentang kesatuan. Awas di si persatuan-kesatuan lagi, ternyaho. So, perwakilan mana dua-dua berarti ya? Ini dua, Juli jeng Sa? Jeng Adiani, itu Sa? Wida jeng? Dela, jeng Bella. Terus? Akmal jeng Alpren, Aryo jeng? Lia, sok lah. Perwakilan, Nek Saha, sok. Satu pisah berarti ya, satu. Komo ainawah bisa atau tidak. Nah, gitu kan dua ya pertanyaan. Tapi pendapatnya harus jelas. Pendapatnya harus jelas. Ya, bisa jadi satu. Lima menit lah. Sudah siap? Catatan. Jadi ayah nilai gitu ya. Sanurek, kelompok mana yang pertama? Sok, Sa, Wida jeng Bella. Wida jeng Bella. Ya, Wida jeng Bella. Sok Wid, apa sih Wid? Kenapa bisa satu atau kenapa tidak gitu alasannya?
mau dua-duanya boleh, mau satu boleh, opsinya silahkan. Ya. Kan asumsinya nggak ke arah sana, nggak apa-apa. So, itu pendapat bebas lah. Real itu, real. Logika kalian sudah kelas 12 kan? Nggak apa-apa, sok silahkan aja. Terus? Bagus. Juli, Ejeng? Sok, apa sih? Persepsinya seperti apa? Alfred dan Akmal, siapa yang mau bicara? Nih, kita berbicara tentang akul, asi, larutan, campuran, tentang bisa bersatu, bisa tidak, kan itu ya? Silakan. Silakan, nak diajar, buru. Kenapa tidak bisa? Karena beda tujuan. Terus beda tujuan. Antara laki-laki dan perempuan. Beda tujuan. Jadi tidak bisa disatukan. Terus bagian Sa, Aryo jeng, Lia. Tidak apa-apa yang si Lia. Buruk. Kita simpulkan dari sekian empat kelompok ini, ya. Kunaon Anda datang ke Daek dari Ukuan, Daek dari Ukir, kan gitu ya. Kenapa Anda bisa menghiji, kan? Berbeda-beda? Beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Targetnya sama? Sama. Sama, belajar. Jangan, nah itu akul. Apa Alfred jadi ganti jenis kelamin? Enggak, kan? Tetap kan laki-laki kan gitu ya. Dengan latar belakang yang berbeda, sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, keturunan, kita bisa toh bersatu. Tapi untuk COVID tidak. Bersatu kita COVID, bercerai kita sehat gitu kan gitu ya. COVID kan itu ya. Benar kan? Kalau dulu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan gitu ya. Sekarang dibalik justru, bersatu kita runtuh, bercerai kita sehat kan gitu ya. Untuk COVID sekarang. Nah ini konsepnya, awas kita jangan negative thinking kan gitu ya. Bisa Juli jeng Akmal ngahiji, bisa. Kenapa? Untuk belajar kek. Ya, karena satu target kan gitu ya. Bisa. Anda aja keluar dari sekolah ini pakai seragam. Neng, siapa nama? Udah ditanya orang mana, tapi sekolah di mana, kan gitu, udah satu nama kan ya. Di SMA, baru nanya SMA mana, kan. Nggak pernah orang yang pakai seragam seperti ini ditanya orang mana, jarang. Pasti ditanyanya, sekolah di mana? Dan budak kiemu budak sekolah, kecuali siga Pak Arif, siga Bu Nisa. Pasti ditanya, mulih di mana, badeka mana? Karena tidak tahu status kantor pakai yang seperti apa. Kecuali ada SAS kantor yang PEDH itu kan ya. Pakaian dinas harian yang CP itu kan gitu. Pasti, oh itu orang kantoran, neng kerja di mana? Baru tanya kerja. Kalau yang bebas, enggak mungkin. Pasti dari mana, mau ke mana, orang mana. Baru ke individualismenya. Kalau seperti ini keluar,
pasti sekolah di mana, kelas saberaha, kan gitu ya? Tidak akan mungkin rumahnya di mana, kecuali approach-nya lebih, approach-nya lebih, pendekatannya lebih, sudah diikuti, kan gitu ya? Udah tahu kita di seragam, sudah tahu kita SMA, tapi diikuti tapi terus gitu diikuti. Sudah nanya sekolah, sudah nanya kelas, sudah terus nanyanya macam-macam dan sebagainya. Itu individual yang akan muncul. Uih ke mana, badai sarang saha, kersa teu dijajapkeun, kan gitu kan? Kan itu lebih kan? Nah inilah, maka akulturasi itu tidak akan hilang. Ada bersatu, tapi tidak berbaur. Tidak menjadi prek, enggak. Beda dengan asimilasi. Kalau asimilasi tadi cek ibu. Kalian datang di Panjalu, datang di Pogor, datang di Kawali, kan prek di sini, kan itu ya. Seragam seperti ini, nama baru kan ya. Sugan, ibu bapak guru yang manggil ke sini, hei ke sini, kelas naon, enggak. Hei orang Panjalu, enggak kan ya. Enggak kan. Pasti nanya kelas, itu nama barunya adalah yang sudah nempel di melekat. Alfren kelas berapa? 12 IPA 1, kan gitu kan? Nggak pernah Alfren dari Sukadana, enggak kan? Gitu ya. Nah inilah yang dikatakan asimilasi, ada peleburan, ada yang hal yang baru. Bukan berarti Julia jeung Akma plek nempel, jadi hijikan bengket, enggak seperti itu. Ya, jadi bayangannya jelas ya, tapi tidak jadi salah persepsi ya. Ibu bertanya seperti itu, tapi tidak negatif thinking kan? Iya, karena sudah siang ya ini. Nah jelas ya, seperti itu. Jadi awal mulanya seperti apa ngajek-jreknya? Nah ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan justru sekarang bisa berubah dinamikanya, periodisasinya seperti sekarang. Dulu kan dari masa ke masa itu mempertahankan persatuan, tapi tolong sih apa sih persatuan, apa sih kesatuan, ini harus tahu konsepnya. Konsepnya ini apa itu negara, kan gitu ya. Apa itu tanah air, apa itu bangsa, itu harus kalian jelas. Tidak miskom. Kalau kita bertanya, negara, kebayang enggak di benak kita negara itu mana? Ada yang dikatakan negara, kebayang enggak oleh kalian? Ada apa saja di dalamnya? Wilayah. Ada wilayah. Ada pemerintahan, ada orangnya, terus ada apa lagi? Cukup itu. Diakui, apa lagi? Ada aturan. Kebayang kan negara itu sistemnya banyak. Jadi kebayang oleh kita. Hanya negara yang begitu saja mah bisa aja hanya unsur tiga saja kan yang pokok kan itu ya. Ada tempat, ada orang, ada pemerintahan. Itu cukup. Tapi bagi yang lainnya harus banyak. Ada yang unsur-unsur yang lain. Ada pengakuan secara de facto dan de jure kan gitu ya. Ada komunikasi harmonis, ada kehidupan yang lain kan gitu. Kebayangkan kalau konsep negara. Kalau bilang konsep tanah air, kebayang. Kalau konsep tanah air kebayang enggak? Hah, anak-anakku, ibu kudu nulis di mana deui ieu. Nah, ini konsep negara. Nah, habis video lain. Konsep negara nih. Yang pokok tiga ya. Ada tanah air, ada orang atau warga negara, ada pemerintahan. Itu yang pokok tiga kan gitu ya. Itu mah pengakuan up to you, yang penting prosesnya seperti menjadi negaranya seperti apa kan gitu ya. Kalau negara yang tidak pernah dijajah, kalau membutuhkan negara lain ya berhubungan, kalau tidak akses orang lain no problem kan, misalkan gitu kan. Nah ini konsepnya, kalau kita berbicara tanah air, ya tanah air anu ayeuna didiukan ku urang ruang kelas kan gitu ya. Minimal kan kalian di sini kelas naon, kelas 12 di mana, Bu? Tuh di ditu gitu kan gitu ya.
Jadi tahu, terbayang oleh kita, rumah kita yang kita tempati, yang kita diami itu adalah tempat tinggal tanah air itu, Pak. Punya kita, diakui kita. Buktinya apa kalian diakui sebagai tanah air Indonesia? KTP, ada akte. Itu pengakuan kan, fakta kan, de facto de jure-nya jelas kan itu ya. Kemanapun Anda, tadi kan ada tujuan negara ya, baiknya kemana, jauh timur? Ada alinea keempat ya? Oh, alinea keempat di mana ya? Sumpah Pemuda, alinea keempat, nah ini ya. Nah, ini pembuktian bahwa kita diakui minimal KUM. Kita pernah karya wisata kan ya? Ke mana? Ke Jogja. Wilayah Jawa Barat bukan itu? Bukan. Asing te? Asing. Kan baru ya? Kalau yang baru tapi nunggah poe kadinya mamual. Kan itu ya? Kita asing ke sana kan gitu ya. Kenapa kita merasa orang Sunda? Kita datang ke Jogja. Apa yang membedakan? Oh, orang mah orang Sunda geningan. Apa yang membedakan? Yang paling terasa sekali. Bahasa nih mah. Pas kita ngomong saja keceplosan, kita tidak pakai bahasa Indonesia. Oh, dari mana kan bilangnya gitu kan? Kaciri dah orang Sunda. Mesing Alpren juga orang Timur-Timur ke dah orang Sunda. Jadi bahasa anak katingali, bahasa Sunda orang Sukadana kan gitu ya. Nah ini sama, merasa kita mempunyai wilayah itu kalau kita keluar dari wilayahnya. Ohnya Abi orang Jawa Barat, orang Ciamis kan gitu kan. Kalau sepanjang di Ciamis mah udah mau enaknya orang asing kan gitu ya. Mani bosen ibu diam di Ciamis teh kitu-kitu keneh kan itu ya. Betah seberapa poe di Jogja? Hayang ngulang kan seberapa hari di Jogja? Bumen nih kesen nih hayang uwi, abil nih hayang kan gitu ya. Padahal dikasih hotel kan? Ya, tempat tinggalnya kamarnya hotel kan ya? Beda kan dengan kamar kamu kan? Tapi kenapa hayang balik? Kenapa ingin pulang? Awas ini. Makanya cek orang Sunda mah nurus junjung lamun orang tebetah di imah misalkan hayang ah meni bosen imah abi teh kieu butut dan sebagainya ah sampai jet diomeli kan gitu ya. Sakalieun diajak piknik atau karya wisata oleh sekolah pangaji berapa poe? 3 hari geus ngaguru tuh. Hah, meni kana di imah abi lah. Bisa sare, bisa an kan gitu ya ngedumalnya kan gitu ya. Mesing cik paribasana makan enggak ada lauknya, tidur seadanya. Nyaman kan? Kenapa kita nyaman? Ibu nanya, kenapa kita nyaman? Lia sok beberes tara Lia di rumah. Beberes naon? Jaga diberesan makanan. Apa yang beberes, yang dibersihkan? Kini berkaitan dengan nilai-nilai persatuan ini. Ya. Kenapa suka membersihkan rumah beres-beres, suka membantu orang tua? Punya kapling enggak di rumah? Punya kamar untuk disediakan untuk Lia tidur? Punya? Apa kewajiban Lia ke tempat tidurmu? Timbal baliknya kalau kita dibersihkan, dibereskan apa? Nyaman. Nyaman, tidurnya nyaman. Cik, ayah nu botrok, cik orang Sunda menon, botrok teh apa? Jorok ya, ada yang jorok tidak pernah membersihkan, merapikan kamarnya. Biasanya laki-laki datang sepatu cul di dinya, gantung baju di dinya, terus bau rokok, bau segalanya, nyaman teu tidurna? Kunaon teu nyaman? Kusaha dibuat tidak nyaman? Dan ada guan di beresan batur. Inilah, jadi tinggal itulah. Pilihnya enggak jauh-jauh, teu kudu manggo sanjata, orang mempertahan persatuan-kesatuan. Tanya pada diri kita masing-masing,
sudahkah saya merawat diri saya sendiri? Munjeng ibu mah meureun kieu ditanya teh, berapa kalikah kalian mandi sehari semalam? Saberapa kali mandi? Rata-rata sakali lantaran tara ka sakola, yakin? Bener? Nyaman teu? Nah berarti grup jorok ya mah. Itu geus teu hayang nyaah ka diserangan ayeuna COVID, kaitannya jeung COVID ya. Nah, ieu teh botrok sebenarnya COVID teh kan gitu ya. Penyakit botrok kan gitu ya. Orang mah suci secara Islam sudah bagus, 5 kali sehari minimal cuci muka kan ya. Henteu hanya cuci tangan saja, orang mau cuci tangan, kumur dan sebagainya. Itu mempertahankan persatuan-persatuan itu tidak susah lah. Meskipun ya ada istilah bersatu kita sakit, bercerai kita sehat kan gitu ya. Tapi kita ada konsep. Lamun geus nyaah mah ka diri masing-masing minimal mandi sehari 2 kali lah. Standarnya pergantian siang pagi malam ke siang, pergantian siang ke malam. Tapi ulah saratna. Jeuk kolot baheula mah bisi kak direwog sanekala kan gitu ya. Kalau mandi di per logika saja, kamu belajar biologi kan, belajar fisika kan, pergantian suhu siang ke malam dari panas ke dingin kita badan menyesuaikan, jepur kena air kita sedang menyesuaikan, datang lagi timpahannya blok gitu ya, kaget kan, saraf-saraf kita akan kaget. Maka muncul penyakit rematik. Jangan kaget itu. Maka anak muda sekarang geus pararegel, geus sakit itu jangan kaget itu. Nah itu salah satunya mengembangkan nilai persatuan di diri kita sendiri. Panca indera kita fungsikan gitu kan gitu ya. Cik ai makan berapa kali sehari minimal? Tuh kan makan mah kudu 3 kali, licik, ai mandi ngan sakali, ai dahar kudu 3 kali. Nah wae tu makan, niatnya makan. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Apa sih efeknya kalau kita sudah makan, kalau makan untuk hidup? Ini mengembang sekali ya. Ibu tadi kan harus aplikasi kan, mempertahankan nilai-nilai kan, minimal dari diri kita dulu kan. Nilai-nilai persatu dari diri kita dulu. Ibu mah nanya, kalian makan sudahkah merupakan kesadaran sendiri, instruksi orang tua, bentakan orang tua, atau sekedar makannya hanya sekedar kan gitu ya. Bukan tadi kan, tadi konsepnya sudah bagus kan, makan untuk hidup kan gitu ya, bukan hidup untuk makan kan gitu ya, konsepnya ya sudah jelas. Sudahkah punya kesadaran sendiri untuk makan? Ih karek dahar eta mah lain titah diajarnya. Kamu mau dititah diajar, wah diajar kesadaran sendiri supra lah, itulah kesadaran motivasi belajar. Ieu mah makan. Sudahkah kesadaran sendiri? Tidak menunggu nih entos makan acan. Can, gerak mam ah ke. Bukan makan untuk hidup eta mah. Jajanna hidup untuk makan dan ditungguan dititah kolot. Tong boro kesadaran belajar. Kesadaran makan ge wah dipertanyakan kene kelas berapa Anda? Kalau sudah merupakan kesadaran sendiri, timernya sudah jelas harus makan. Kalau kita sebelum makan apa yang harus kita kerjakan? Itu berkaitan kan? Berkaitan dengan hak, berkaitan dengan kewajiban juga kan gitu ya. Kalau kita sudah sadar sesadarnya makan bahwa makan itu perlu, mau ngadongke-dongke makan, mau nunggu disuruh orang tua, mau disuruh diambek ku orang tua, mau neangan deungeunna nu eueuh.
nggak akan mungkin nyari makanan yang tidak ada. Iya, makarif buka, tutup lagi kan gitu ya. Bukan berterima kasih. Sugan anu nganuhun, hatur nuhun, emak, bapak, mi, apalah sebutannya, tos pang masakeun sakieu oge tos katampi jajakalo, pernah mengucapkan itu pas kita buka nasi di meja makan. Nu aya ge kieu deui dogmi kan gitu ya. Hanya menggerutu dan menggerutu, itulah kapan sih kita mau mengembangkan nilai, kapan sih mau mempertahankan nilai. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita saja sudah tidak saya. Cenah sieun kopi, mandi tara. Nah, itu. Jadi sanitasi PHBS diri sendiri, justru pola hidup sehatnya berarti standarnya berapa persen ya? Teka bayangnya oleh kalian kumaha isukan abi. Ibu dari awal statement ibu nanya pada kalian, besok setelah lulus masih terngiang gak? SMA Negeri 1 Kawali bertujuan kemana? Ibu kasih target 3. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang nikah. Tilu kan? Sok, ayeuna Pak Yogi nyari kerja dan sebagainya, ujung-ujungnya nikah. Bu Nisa sudah kerja, ujung-ujungnya nikah. Kan gitu ya? Memang sih, sekolah, kerja, nikah ujung-ujungnya kan gitu ya? Itu kan, ini final. Kenapa ibu dikasih disimpan di nomor 3? Karena final sebenarnya. Bukan tidak boleh. Bu Abimah dan nikahnya nomor 1, itu nanaon. Kalau sudah saatnya memang sudah ini kan gitu ya. Ujung-ujungnya memang nikah. Tapi mau mana yang mana pula? Ibu sudah tanya target ini. Sudah tanya target ini kepada kalian. Jung anu milih kuliah. Semua di sini the best ya, kuliah. Apa yang dipersiapkan seorang calon mahasiswa? Bisa ngajung jelok langsung tanpa lulus dari SMA? Target yang paling dekat? Lulus dulu. Apa yang dipersiapkan lulus? Nilai-nilai persatuannya harus jelas. Targetnya apa? Integritas kaliannya seperti apa? Sudah menyatukan hati dan pikiran dan targetnya sudah disatukan belum? Apa yang harus dipersiapkan? Kita, kami di sini memberi nilai itu cuci gudang ya? Benar, cuci gudang. Panggih henteu diajar siga kumaha, kami sebetulnya kami akan nyaman memberi nilai, mau ngasih 4 ke, mau ngasih 3 ke, enggak jadi masalah, yang penting hadir teu gitu nya, katingali wajahna teu gitu aja kan gitu ya. Karena lihat ukuran kemampuan materi tidak terukur. Siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Da ieu mah apa sih? Ada yang orang tua sampai kacurik sieun ku anakna. Nah, anakna teh bebegi cek ibu. Nah, anak-anak juring. Kenapa sampai takut orang tua oleh anak? Ibu kaget nih kelas 10-11 tadi, ibu. Sampai ada orang tuanya takut ku anaknya. Nah, anak-anak sok ngahakan. Sok. Nah, inilah yang tidak ada integritas hati. Logika kita, pandangan kita, basic yang paling kuat agama kita. Ibu kaget itu. Ada yang sampai ibu dah abi masihin kupon anak teh, ya Allah cek ibu nah anak teh mau cek ibu teh kan gitu ya, dalam hati sih tapi ente pok mah kan gitu ya ibu berpikir. Nah, inilah integritasnya. Persiapan kalian lulus hari H, kita ujian di bulan Maret tanggal 15, integritas apa yang dipersiapkan untuk menuju ke jenjang ke perkuliahan? Kita kan pandemi kan, bukan tidak belajar kan, belajar kan ya. Ulah disebutkan libur, ulah disebutkan teu diajar. Sesibuk apapun dari jam 7 sampai jam 12 diajar itu.
kan apa kami itu menolak tugas kalian? Enggak. Ayah nu datang jam 1 kerulung eta tugas. Duh, hebat ya pegadang kene kan gitu ya. Rata-rata kebanyakan gambler. Pemain game. Sekarang ini yang menjadi masalah. Kaitannya dengan yang bab 3 kemarin ada yang iptek. Nah, kita persatuan itu berpengaruh ke persatuan-persatuan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ini yang harus kalian persiapkan sejauh mana kita. Kan tadi Cik Ibogen hari lulus teh jembatannya, mana lulus teh? Pira 5 huruf LULUS. Ah, 5 hurufnya. Mudah disebut mudah. Nah, ini teh jembatan. Jembatan ieu teh. Iya mah kuliah, iya mah SMA kan itu ya. Itu jembatan lulus teh. Sebagai jembatannya lulus nanti kalian kuliah. Tapi ada tapinya. Harian harus prima mempersiapkan. Kami tidak bisa memantau 24 jam dalam malaikat. Tong boro 24 jam. 2 kali 45 menit ogen tidak full. Komun kelasnya banyak makan gitu ya. Tidak bisa pula. Nah, ini kendalanya. Yang harus kalian persiapkan untuk inilah pira 5 huruf targetnya. Nah, kalian ibu tanya ini kuliah, apa kerja, nah, nikah itu bukan setahun ke depan pikirnya. Tapi 5 tahun ke depan. Ya. Dah kakarek erek kaharep mah, tapi mikirnya 5 tahun ke depan, nanti hasil kuliahnya, hasilnya seperti apa, kerjanya seperti apa, menikahnya bagaimana kan gitu kan ya. Mungkin kan 5 tahun ke depan anak bisa menikah kan gitu ya, mungkin. Usia berapa? 18? 17 tambah 5, 22 lah wajar lah. Ya, untuk perempuan. Ya. Jadi ini targetnya jelas. Udah ditanya kan dari awal oleh ibu kan, ibu sengaja menggiring. Mana nu rek bener-bener mau sekolah lagi, karena SMA itu bukan kejuruan. SMA itu standarnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. SMK itu standarnya untuk bekerja di lapangan, kan ada praktek. Di kita gak ada tambahan yang lain. Hanya sebagai pengetahuan umum saja, masih global. Di perkuliahan nanti ketemu lagi dengan namanya Pancasila dengan ibu, ketemu lagi dengan PKN. Maka ini setahap demi setahap harus kalian lalui. Ya. Jadi ibu cukup nanya ke kalian, makan sehari berapa kali, mandi berapa kali, kesadaran makannya sudah ikhlas atau tidak. Beda kan makan yang ikhlas dan tidak kan ya. Malam yang tidak ikhlas kan saking ku ngamuk, ngambil nasinya seenaknya, tidak ngukur ke perut kita kan ya. Saking ingin kelihatan sensasi itu kan ya. Ngambil diambek, ngambil kenema, ngambil, kan gitu kan. Itu setan kan gitu ya. Tapi kalau kita makan ikhlas, makannya ngukur ke perut kita, ah segini cukup gitu kan. Karena yang mengambilkan bukan orang lain, beda yang mengambilkan orang lain. Ada kurang, ada lebih yang ngambil orang lain. Tapi kalau ngambil oleh diri sendiri, usahakan insya Allah cukup. Tidak kekenyangan, tidak kekurangan. Pas istirahat, kan gitu ya. Nah, inilah ukurannya. Sudahkah kalian kesadarannya mencapai titik itu menjelang dewasa, sudah dewasa sekarang? Kan tadi juga calon ibu rumah tangga, calon bapak rumah tangga, mungkin, kan gitu ya. Kan ujung-ujungnya Pak Arif jadi bapak sekarang. Ibu Nisa jadi ibu sekarang. Pak Yogi sebentar lagi mau jadi bapak. Kan gitu kan? Ujung-ujungnya gitu kan? Nah, inilah yang dikatakan titik kulminasi. Kalau di matematik tadi ya, ada kurva kan ya? Ada kurva terbuka, ada tertutup, ada kurva terbuka kan? Itu ya titik balik di bawah, minus ada titik puncak di atas. Nah, dikitulah dikatakan dinamikanya seperti itu. Tadi kan janji negara melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu. Ya. Paham sekarang tentang ini, tentang dinamika persatuan-kesatuan, era mana kan gitu ya, atau periode mana yang terjadi. Ya. Mungkin itu, ya. Jadi jelas sekarang ya.
apa yang kita bahas, apa yang kita laksanakan, refleksinya kita simpulkan ya. Pertama, apa yang dicari di tujuan pembelajaran mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai persatuan? Pertama, satu, harus tahu siapa saya. Ya. Dari mulai adanya kebangkitan nasional, adanya Sumpah Pemuda, ada proklamasi, ada periodisasi ini 45 sampai 2000 sekarang, gitu ya. Ada kendala-kendala yang masuk baik dari dalam maupun dari luar, seperti apa kita menghalaunya kan itu, bagaimana cara mengantisipasinya. Sekarang sebagai generasi muda, sekarang kebetulan kita ada tantangan COVID sekarang, bagaimana mempertahankan diri untuk menghindari hal itu tadi kan gitu ya. Introspeksi pada diri sendiri, kita harus lebih sehat, lebih PHBS-nya bagus supaya kita tercapai semua yang kita angan-angankan tadi. Kita mau mencapai satu titik kulminasi, titik atas di mana kita suatu saat akan turun ke bawah. Kenapa kita turun kulminasi? Karena usia kita akan terus bertambah, energi kita akan terus menurun, bukan nambah. Ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itu saja mungkin. Ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas? Ya, tinggal soalnya tolong Pak Yogi dikerjakan ya. PowerPoint yang terakhir ya Pak Yogi. Ya, ini soalnya ada dikerjakan ini. Ya. Mungkin ada soalnya. Nah, soal yang terakhir itu nah, ada soal evaluasi, ada 20 soal, ya mungkin silahkan dikerjakan. Kalau sudah tinggal di-share di aplikasi ya. Itu saja mungkin dari Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya, di bab berikutnya, di poin 3 dan 4 tentang persatuan dan kesatuan. Kalau yang memang belum puas, silahkan dicatat dan sebagainya, apa yang tidak paham dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.